dulu kan gitu kan. Katanya enggak mungkin. Mau tidur. Tapi sebagai orang kan ingin bantu sebisanya kan itu. Kemarin Mama bisa ambil telepon kan wes, tapi Mama takut dari pas kamu sibuk apa-apa kan bingung Mama ini. Mana apa sih? Enggak. Isi itu mau. Tutup. Saya curhatnya ya kemarin terakhir itu curhatnya ke mamasku yang pas ya. Mas Angger bukan adiknya Mas Angger itu adalah oh, Mas Angger tuh nomor 4 sekarang aku 6 Mas Angger nomor 4 ya terus ada yang nomor 5 aku curhatnya ke masku yang nomor 5 dia nangis ya gimana kali ini disini jauh kan. Ini kan namanya kan seenak kan nyanyi di tanah sembarang itu beres esanya kan bener kan esanya di sembarang dengeri deh kamu denger gak sembarang disiap nih lah dek ayo jam 10 ya. Iya. Berarti jam 10 harus nyampe. Netizen lagi nguping. Oh. Saya tuh kemarin tuh di mobil tuh gak enak banget mau batuk karena depan saya Pak Haji kan. Ya Allah, ya udah kawin aja. Ya. Keras klepus tekan hatiku cita ekaro aku nanging hatimu tinggu wong lio nyanyi dari awal sepurane yang pancen salah yang bener nyanyi yang galau gitu sepurane aku salah ah. Marah guys mas tuh ngantuk banget Uji di mana Allah udah tidur sini aku mau curhat sama tembok dong, Ma. Ya dong gitu dong iya dong eh curhat silakan siap mendengarkan keluh kesah. Pijetin. Ah. Kalau aku yang pijetin enggak kerasa. Aku ya panjang-panjang gini jadi enggak enak. Apa merah? Apa merah ya? Wis telani tadi pelarian jinggu seliramu sing lagi butuh hiburan aku sing apa dikirim sama aku itu ada lagunya mas dulu pokok yang mas nyanyi Impas Live tuh ini kayaknya bagus kalau dibuat regi katanya mas gitu kan ini pelupa dasar bersabarku selalu bus cincin couple-nya mana ini gimana lagunya yang gimana lagunya isinya nggak tahu lupa yaudah. Aku belum dengar film ini dari tadi kayak gini loh mandi berduaan di kamar agak takut ya bisa di kamar kayak gini ya film hantu tuh itu apa darah bukan dong kalau darah merah dong itu apa hitam ya kali aja itu warnanya gitu karena itu ada semutnya tau semut gak itu semut belakang. Ci, Mas Lana duduknya sampingan dong, gak ada kursi. Kursinya cuma satu aku pakai.
yang kalem sih, jangan galak-galak. Aku nggak galak, cuma suka ngegas. Kalau saya suka ngegas tapi bisa tiba-tiba ngerem. Kan mas tiba-tiba bisa diem gitu. Itu kan ngerem namanya. Mas kalau udah diem tuh aku bingung. Jangan bingung lah. Kalau mas diem tuh diemin aja. Gak bisa. Karena mama pasti bilangnya gini, kenapa kalau diem-dieman aja ngomong gini. Jawab aja, masalah lagi pengen diem gitu. Aku yang dimarahin tuh. Kenapa emang? Gak tau. Tau. Mending dimarahin mama daripada dimarahin netizen. Giginya, mana giginya? Giginya dong, pelit banget sih. Giginya, ayo. Mas. Giginya. Giginya. Kamu kalau ditinggal sendiri nonton itu berani? Enggak. Serius. Aku kalau lihat hantu, itu harus ada temannya. Kalau enggak gitu, jangan harus ada hantunya. Kalau lihat hantu harus ada temennya. Iya. Kalau lihat temen harus ada hantunya. Ya enggak. Kalau enggak gitu lihat film hantu itu harus siang. Pokok jangan malam. Gak berani. Kayak kemarin pas di Bandung, mama udah tidur. Aku mau lihat The Conjuring 2 tuh. Gak berani. Jadi aku lihat apa itu ya? Apa yang Godzilla itu deh kayaknya. Kongkong. Ya itu mau lihat The Conjuring 2 gak berani. Karena kan udah pernah lihat. Serem. Ya enggak, meskipun enggak semuanya kayak musiknya tuh kayak Koci yang sabar dong, yang nurut kalau dibilangin udah nurut. Enak. Apa? Saya fans Trisna tapi juga suka Laci. Ci kursinya dihadapin baik. Gimana kursinya enggak cukup? Gimana kursinya? Ini. Gak kelihatan Kak Lananya, gak mau nongol. Pindah posisi duduknya Ci, enak di sini satu kursi. Kalau di situ di sofa gak enak. Terus megangin HP gini nih. Pasti nanti ada yang bilang sombong banget, pasalnya gak mau nongol. Tadi udah ada yang bilang gitu. Udah ada yang bilang gitu belum tadi? Kenalin aku mau Lana Adiansyah. Tadi udah ada yang bilang gitu belum? Ada yang bilang Ci, cantik banget. CBL. Tadi udah ada yang bilang gitu. Cakep banget. Cantik banget. Tadi udah ada yang bilang. Cantik banget. Cantik banget. Cantik banget. Cantik banget. Ya Allah, CBL. Tadi udah ada yang bilang itu belum? Masalahnya sombong banget. Masalahnya sombong sekarang enggak mau. Bukannya main. Sombong. Tapi udah ada yang bilang gitu belum? Enggak tahu. Kok cantik sih? Giginya mana giginya? Lagi yang lama. Gingsulnya. Kacamata pet. Kamu lucu banget sih, pengen aku jual. Terus aku udah tadi tuh katanya. Dijual, guys. Mau beli berapa? Soalnya ini satu-satunya nggak ada spesies lain, nggak ada yang bilang gitu. Jerawatku ya ampun. Biasanya ada, soalnya banyak yang DM ngata-ngatai. Oh, old are you Lana? Banyak yang DM fitnah. Makanya gue
Berhenti dulu main Instagram. Dengerin tuh. Gue lagi mainan Twitter. Iya. Mukanya tertekan banget. Iya. Sehat. Giginya mana giginya? Ya Allah gemes banget. Giginya mana giginya? Gingsulnya? Yang lama dong. Yang bagus kalau liatinnya. Ih gitu. Punya gigi kok kayak gitu. Daripada gak punya gigi. Kenapa gak punya gigi? Aku punya gigi hitam. Jam berapa ya? Jam 8 lebih 20. Ini kecepatan. Tidur ya Mas ya. Langsung bangunin. Ngantuk. Kamu enak tidur terus dari tadi. Kapan? Apa? Eh, katanya Mas Siti Mas lo tidur mulu. Ngantuk. Oh, di kursinya sih. Kamu gak mau buat senderan ya? Ya enggak. Ya udah. Astagfirullahaladzim. Oci kamu bisa nyetir gak? Bisa. Tapi kalau jalannya lurus. Nyetir di HP. Lurus. Gak belok-belok bisa. Ditolong. Si HP-nya apa? Nokia. Ya. Nokia Express. Kayak punya mama. Apa? Apa sih? Gak tau apa itu. Apa? Gak tau deh. Ya, tidur. Katanya masih tinggi tiduran kan? Masih tinggi tiduran kan? Ya kan? Ketiduran emang malas aja. Enggak, masih ketiduran itu. Karena habis minum obat terus tidur. Apa pagi-pagi tetep aja? Siang-siang ditelepon enggak bisa. Kapan? Ditolak. Enggak mana, enggak pernah nolak ya. Eh, Mas enggak pernah nolak. Telepon. Ada ya. Buktinya. Mana? Mana? Mas juga ada buktinya. Kalau nggak rokok siapa yang suruh rokokan? Kalau rokokan bisa lebih baik, kenapa harus pakai rokok? Rokok itu kan emang nggak baik. Siapa yang suruh Mas rokokan? Kan aku udah bilang jangan rokokan, jangan minum es, jangan tidur malam-malam. Obatnya diminum. Bisa tidur dulu ya, sana ya. Stres, cara ngilangin stres tuh rokok. Cara ngilangin stres bersama aku. Tambah stres. Enak aja kalau ngomong. Orang kalau bareng aku tuh bahagia karena aku tuh kan orangnya nggak jelas jadi suka ngelawak gitu. Hahaha. Wes mulai prahara rumah tangga. Ya Allah, Oci udah kayak emak-emak. Masih muda. Gelian. Kalau di sini gelian, kalau di yang lainnya. Gelian. Kamu kalau jadi kuli malu. Kuli apa? Kalau jadi kuli malu. Enggak, kalau emang dari dulu buku. Enggak malu. Terus kamu jadi kuli malu. Udah jadi artis gitu. Udah gitu. Pasti orang-orang kalau jadi kuli juga malu. Kenapa sih? Kalau enggak malu, pakunya enggak masuk. Malu. Ini paku nih. Ini tajam. Biar masuk kan harus dipalu. Malu. Bukan malu, tapi dipalu. Ya malu. Dipalu pakai P bukan pakai M. Malu. Kan lagi menggunakan palu.
lagi malu. Ah, kamu mah gitu. Lana sesayang apa sama Uci? Siap kamu. Gak dijawab, gak dijawab guys. Gimana ini guys? Nonton Coco Melon aja sih. Coco Melon apa? Tetetetetetet. Coco Melon. Aku lihat itu loh, channel CN itu loh, apa sih? Cartoon Network. Ya itu. Malu. Mukul pakai palu. Nah, malu. Kamu bersekongkol dengan dia ya? Kecilin TV-nya, Ci. Suruh kecilin. Agak susah ya kalau dikecilin dulu. Harus digergaji sih biar kecil. Kalau digergaji bukannya jadi dua. Kan dikecilin jadinya. Emang Mas punya kekuatan sihir buat mengecilkan barang? Oh, kalau enggak pakai filter tuh kayak pucat gitu tahu. Minggir dulu. Tuh. Malu bahasa Sunda sih, Eci. Satu banget. Satu banget. Terbaik. Bentar aja. Mau tidur, guys. Dianya mau tidur. Jadi aku